Assalamualaikum. Hari ini Kak T nak share resepi salad timun viral. Yang viral dari China tu kan? Yang sangat viral dekat TikTok semua tu. So hari ini Kak T nak buat dia punya resepi. Dah ramai kan yang try? Pada Kak T sedap lah. So bahan-bahan dia pun simple. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Satu biji cili api. Yang ni Kak T pakai sebiji je tau, sebab dia macam pedas sangat kalau letak 2-3. Satu sudu teh cuka makan. 2 sudu teh gula. 1 sudu teh garam. 1 tin Sprite. Dengan timun jepun. Timun ni kita tak boleh pakai yang timun kita tu, sebab timun kita tu, dia banyak biji dia dekat tengah-tengah tu kan. Lepas tu dia macam dia sangat berayak. So Kak T pakai yang timun jepun. 2-3 keping lemon yang kita potong slice. Okey, cara-cara dia, jom kita tengok. Cara dia simple je. Timun dengan peeler. Peeler ni kalau yang besar macam ni, yang dia punya sini macam besar kan, lagi senang lah, so kita dapatlah size yang besar kan. Kalau nak pakai pisau pun boleh, tapi dia macam renyah lah, sebab kita nak kena bagi dia nipis kan. Spill je macam tu. Yang ni tak payah ambil lah, yang ni kulit dia kan. Okey, satu. Dua. Tak tahu pasal apa Kak T bilang. Aku bilang juga. Kau nampak dia punya biji ni? So Kak T turn. Okey. So kita peel lah sampai habis. Okey. Dah. Kita tak nak yang biji dia ni tau. So kita ambil yang tekat ni je. Okey. Lepas tu Kak T fold dia. Sebab pakai Kak T kecil kan. Ha, Kak T fold dia macam ni. Kita letak cili kita. Cuka makan. Gula. Dengan garam. Kita tuanglah Sprite satu tin kat dalam ni, bagi dia cover dia, kita punya timun tu kan. Lepas tu ambil sudu, kocok-kocok sikit. Sikit je. Lepas tu letak slice lemon. Comel kan. Dah. Dah siap. Yang ni kita tutup, kita simpan dalam peti ais at least 45 minit. Lepas tu dah boleh makan. Nanti try ya. Okey, ni saja resipi untuk kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi next video dengan resipi yang lain pula. Jangan lupa like and share channel Dapur Chat dan juga Dapur Chat Baking Channel. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum.